Assalamualaikum rekan semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali, saya Technical Support ASC, khususnya Sober Disarket di PT Applicate Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menggabungkan table di Excel dan gambar di Kistarket dengan Auto SLS Table. Di sini saya sudah punya file gambar seperti ini. Nah, ini adalah gambar assemblingan dengan penomoran-penomoran, dan penomoran itu adalah bagian-bagian dari gambar assembling ini. Tentunya kita akan membuat table yang menjelaskan tentang nomor itu. Sedangkan saya sudah punya di Excel seperti ini file ini. Jadi ini adalah penjelasan dari nomor-nomor yang tadi. Di Kistarket ini saya pilih toggle di Express, terus Auto S Table, saya pilih Create. Otomatis akan terbuka. Nah ini, ketika saya buka Excel dari Kistarket, dia akan ada pilihan Add-in. Nah, ini ada perintah-perintah dari Add-in. Saya buka file yang tadi, saya beri nama BOOM, Bill of Material. Saya buka, ini read only. Nah, ini file yang tadi. Ketika udah, saya pilih Finish. Saya yes, saya klik di sini. Nah, ini. Jadi dia langsung masuk secara otomatis. Saya blok dulu. Saya move agar tampilannya lebih rapi. Saya taruh di pojokan ini. Nah, dia sudah tergabung seperti ini, dan ini hasilnya. Terima kasih.